Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan pada video kali ini kami akan melihatkan sebuah aplikasi trading yang nama aplikasi yang akan kita bahas ini namanya yaitu aplikasi Amber. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi trading yang dimana kita bisa bermain trading di dalam aplikasi ini untuk mendapatkan profit, yang dimana nanti ketika kita mendapatkan cuan lebih besar, nanti kita bisa tarik ke bank lokal kita ataupun ke dana kita. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara mainnya, silahkan kalian simak video ini sampai habis. Dan saran saya, jika kalian ingin bermain, silahkan kalian simak dulu sampai habis. Jika kalian sudah menyimak video ini ataupun tutorial ini sampai habis, barulah kalian berpikir-pikir ingin bermain atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan asuransi di dalam aplikasi ini, ketika nanti tebakan kita salah, itu saldo kita tidak akan habis atau hangus karena menggunakan aturan asuransi. Jadi untuk bermain di dalam trading di dalam aplikasi ini, kita bisa menggunakan asuransi 100% tanpa gagal, tanpa loss, teman-teman. Nah, sebelum itu kita bisa baca dulu untuk aturan asuransinya. Dan untuk asuransinya ada di sini 3 poin, 4 poin ya. Limit trading harian pada polis asuransi adalah 11 kali dan jumlah taruhan pada polis non asuransi tidak ada limitnya. Ketika jumlah trading pada asuransi telah mencapai limit di atas 11 kali, tetapi saat trading mengalami kerugian ataupun loss, kalian dapat terus bertaruh hingga trading berhasil atau asuransi berhasil. Jika Anda gagal bertaruh 6 kali berturut-turut atau trading 6 kali berturut-turut, kalian bisa menggunakan asuransi ini. Nah, cara mainnya bagaimana? Kita bisa langsung pergi ke cara mainnya. Oke, kita kembali ke halaman beranda, dan di sini ada 3 metode mata uang yang bisa kalian tradingkan dari ETH, BTC dan AX ya guys ya. Kita coba bisa pilih yang BTC saja. Oke teman, di sini ada jangka waktu yang bisa teman-teman gunakan dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit dan seterusnya. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja untuk bermainnya itu, kalian bisa pilih angka durasi bermainnya berapa ya, dari 1 menit, 5 menit, 15 menit dan seterusnya. Ya, kalian bisa langsung klik aja nanti misalnya yang 1 menit. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih beli naik atau turun. Nah, jadi aplikasi ini mirip dengan Binomo, teman-teman. Kita bisa pilih naik atau turun, tapi di dalam aplikasi ini kita bisa menggunakan asuransi 100% loss, teman-teman. Jadi ketika nanti tebakan kita naik ya, lalu tebakan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka nanti kita bisa mendapatkan juga profit tanpa saldo kita berkurang menggunakan asuransi. Nah, di sini kalian bisa candle di sini beli naik atau beli turun, dan kita bisa perhatikan di sini ini sekarang turun, teman-teman. Ya, turun, dan di sini kita bisa klik beli turun seperti ini. Nah, di sini ada sistem asuransi. Nah, mana sih sistem arus asuransinya? Kita bisa klik yang di bagian ini ya. Coba kita bisa klik. Oke, di sini kita sudah mengklik sistem asuransinya. Nah, misalnya kita milih yang waktu penyelesaian atau waktu penyelesaian 30 detik atau 60 detik atau 180 detik, tinggal kalian bisa checklist aja. Tapi di sini kita coba klik yang bagian yang 30 detik aja. Nah, jadi langsung aja di sini untuk betting bebas, di sini kalian bisa memilih dari nominal $10 ya untuk memberi betting bebas. Arti betting bebas ini maksudnya kalian memilih $10 untuk diperdagangkan atau ditradingkan. Nah, ketika nanti tebakan kalian salah, maka nanti uang kalian akan hangus, akan habis, akan lenyap, teman-teman, kalau menggunakan betting bebas. Tapi kalau kalian menggunakan asuransi, sistem asuransi, bagaimanapun tebakan kalian nanti kalah, maka nanti uang kalian tidak akan hangus. Nah, nanti kita akan coba ya guys ya, kita coba di sistem asuransi aja agar kita tanpa kalah dari analisa atau dari 100% asuransi. Jadi kalau menggunakan sistem asuransi, kita tidak akan mengalami kerugian ya, tetap profit ya guys ya.
Jadi untuk di betting bebas, kalian tidak mempunyai sistem asuransi. Jadi ketika kalian loss atau bermain menggunakan betting bebas, nanti uang kalian akan hangus ya. Jadi seperti itu kalau kalah. Kalau menang, kalian mendapatkan profit besar kalau menggunakan betting bebas tanpa asuransi. Tapi kalau menggunakan asuransi, jadi kami menyarankan kita itu menggunakan sistem asuransi agar nanti kita tidak mengalami kerugian ketika kita loss ya. Kita pilih turun seperti ini, dan kita, kalau kalian menggunakan sistem asuransi, kalau kalian kalah loss, nanti kalian akan dipindahkan ke posisi 2. Kalau di dalam posisi kedua ini tetap kalah juga, nanti kalian akan pindahkan ke posisi ketiga. Kalau kalian nanti kalah, nanti akan dipindahkan ke posisi keempat dan seterusnya. Kita klik konfirmasi pesanan lagi seperti ini, dan kita tunggu waktunya 30 detik. Oke teman, di sini tinggal 7 detik lagi, kita tunggu ya. Nah, oke teman, kita mendapatkan profit 0,6 dolar teman-teman. Nah, kalau tanda hurufnya itu ataupun angkanya merah, maka kita profit. Kalau angkanya hijau, maka kita kalah teman-teman. Oke, jadi seperti itu kira-kira cara untuk mendapatkan cuan dari aplikasi ini dengan menggunakan sistem asuransi tanpa loss teman-teman. Kalau loss pun uang kita tidak akan berkurang banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu sedikit ya untuk cara mainnya. Buat teman-teman yang belum tahu cara untuk aturan asuransinya, kita bisa klik di bagian aturan asuransinya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tampilan beranda aplikasi Amber ini seperti ini. Tapi kita pergi dulu ke menu yang berada di bawah pojok kanan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa bermain akun demo dan kalian bisa belajar terlebih dahulu. Nanti kalian bisa mendapatkan uang bonus atau uang demo yang bisa kalian gunakan untuk belajar terlebih dahulu. Kita bisa checklist di bagian yang saya tandai. Nah, maka kita dapat 10.000 dolar ya guys ya. Ini tidak bisa kita tarik, tetapi kita gunakan untuk belajar terlebih dahulu. Artinya kita bisa menggunakan akun demo ketika kita men-checklist di bagian ini. Dan untuk melihat uang real kita, uang kita masih nol. Nah, di sini nanti uang inilah yang bisa kalian gunakan ketika kalian sudah berani dan sudah belajar di menu akun demo yang kita checklist ini. Dan di akun demo ini kita bisa belajar trading di dalam aplikasi ini. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian sudah belajar di akun demo yang kita dapatkan 10 dolar tersebut, ketika kalian ingin bermain silahkan. Dan untuk kalian yang ingin bermain, kita harus mempunyai modal 10 dolar atau 150.000 di dalam aplikasi ini. Cara untuk isi ulang, kita bisa klik di bagian deposit yang berada di sini. Dan ingat, kalau kalian ingin bermain di dalam aplikasi ini, gunakan dana bebas, jangan uang pinjaman ya, agar nantinya kalau kalian kalah, kalian tidak menyesal dan tidak rugi teman-teman. Ingin mencoba silakan. Dan di awal video tadi saya sudah kasih tahu cara bermain tanpa mengalami kegagalan dengan menggunakan sistem asuransi. Walaupun nanti kalian kalah, nanti uang kalian tetap masuk dan tidak akan mengalami kekalahan. Nah, di sini kalian bisa isi ulang melalui BNI, Permata atau USDT atau dolar teman-teman. Nah, di sini admin akan ingin isi ulang melalui USDT saja menggunakan USDT TRC20. Kita bisa checklist di bagian ini. Jika teman-teman ingin isi ulang melalui Dana, kalian bisa checklist Permata. Tapi di sini mimin akan isi ulang melalui USDT atau cryptocurrency. Ya. Oke, di sini kita bisa checklist di bagian ini ya. Lalu di sini kita bisa langsung pilih dan minimalnya itu 150k. Ya, kita bisa langsung pilih seperti ini. Dan di sini kita akan langsung melakukan isi ulang yaitu Rp150.000. Nah, di sini admin akan isi ulang 10 dolar karena mimin menggunakan USDT atau dolar. Kalau kalian ingin menggunakan Permata ataupun BNI, tinggal kalian buat saja seperti ini lalu masukkan di sini Rp150.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Tapi admin akan menggunakan USDT saja. Oke, di sini kita bisa langsung
$10. Lalu kita bisa klik di bagian konfirmasi. Nah, seperti ini. Lalu di sini langkah selanjutnya di sini kita bisa klik di bagian salin. Kita salin alamat USDT platform ini. Tapi kita kan ingin isi ulang, tentu kita harus menyalin ini ya. Kita bisa klik salin yang berada di sini. Oke, di sini untuk cara pembayaran ingin isi ulang, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Indodax dengan mata uang USDT ya. Kita bisa klik di bagian penarikan dan di sini kita bisa langsung masukkan jumlahnya $11 karena ada biaya, yaitu biaya transfer atau biaya fee-nya guys ya. Kemudian di sini kita pilih dolar TRC20 ya, jangan sampai salah. Kemudian kita masukkan $11 karena ada biaya fee-nya $1, maka yang masuk nanti ke dalam aplikasi Amber kita $10. Dan langkah selanjutnya kita pilih alamat pengiriman, kita klik alamat baru dan di sini ada label. Untuk bagian label ini bebas mau isi apa, dan untuk bagian alamat kita salin atau kita tempelkan alamat yang kita salin tadi di dalam platform yang tadi ya guys ya. Kita langsung tempel dan langkah selanjutnya kita bisa klik kirim OTP menggunakan SMS. Oke, kita tunggu kode OTP yang akan diterima. Kirim kode OTP dan di sini kita tunggu sampai kode OTP-nya kita terima. Nah, di sini kalian bisa menggunakan isi ulang melalui Dana, tapi mimin sekali ini mimin menggunakan dompet kripto atau USD ya guys ya untuk melakukan isi ulang. Oke, di sini mimin udah mendapatkan kode OTP, kita bisa klik kirim seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa cek email Indodax kita untuk mengkonfirmasi isi ulang kita ini agar nanti dolarnya masuk ya guys ya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa kembali untuk melihat riwayat dan kita langsung pergi ke alaman Amber yang tadi. Nah, oke, jika sudah. Nah, selangkah selanjutnya kita bisa klik di bagian penyetaran, lalu klik TRC20, lalu kita bisa salin alamat pembayaran kita ya guys ya, alamat USDT kita. Lalu kemudian di sini kita langsung klik di bagian ini ya, kita tempelkan. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung screenshot ya untuk isi ulang kita. Kita bisa klik di bagian riwayat. Nah, di sini masih di approve ya. Oke, di sini kita langsung klik di bagian ini. Oke, jika sudah. Nah, di sini sudah sukses ya guys ya. Sudah sukses $10, kita langsung screenshot seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam aplikasi yang tadi kita bahas ya. Oke, langkah selanjutnya kita langsung masukkan yang kita screenshot tadi ke bagian ini. Kita izinkan, lalu nanti itu dolarnya langsung masuk ke dalam aplikasi Amber kita ya. Oke, kita langsung klik aja seperti ini, lalu kita klik simpan dan kirim. Oke, kita klik seperti ini. Oke, sukses ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa cek di bagian catatan deposit. Nah, di sini masih di survei atau masih dalam tinjauan. Nah, di sini kita tunggu aja beberapa saat. Oke teman, di sini menunggu udah deposit kita sudah sukses ya guys ya, dan kita kembali dulu untuk mencek apakah saldo kita sudah masuk ke akun kita. Tapi untuk di riwayat catatan ini udah deposit sukses, artinya sudah selesai dan sudah masuk ke akun kita. Nah, oke teman, di sini saldo aset kita ataupun saldo akun kita, akun real kita sudah $10 yang kita isi ulang tadi. Jadi seperti itu ya guys ya untuk cara depositnya. Dan saran saya gunakan Dana bebas untuk bermain di dalam aplikasi ini. Nah, lalu untuk cara melakukan penarikan kita bisa klik di bagian penarikan yang berada di sini. Kita coba klik seperti ini dan kalian bisa withdraw ke rekening bank atau ke Dana, bisa juga withdraw ke dompet USDT guys ya. Nah, di sini jika ingin withdraw ke rekening bank, di sini kalian tinggal masukkan aja nominal penarikannya dan di sini kita bisa langsung pilih bank rekening. Nah, di sini ada keterangan ya untuk nominal penarikan per withdrawnya itu $5. Nah, waktu withdraw menggunakan kartu bank di sini kalian bisa lihat ya, jam 8 pagi sampai jam 23.30. Dan kalau kita ingin melakukan penarikan ke USDT itu waktu penarikannya dari 00.00 sampai 24.00.
0.00 masuk ke dalam akun kita ataupun ke bank kita, itu minimal kita tunggu sampai 30 menit ya guys ya, untuk penarikannya masuk ke bank kita ataupun ke dana kita. Nah, untuk cara melakukan penarikan tinggal kalian pilih aja untuk metode penarikannya di sini. Dan untuk minimal penarikannya yaitu 5 dolar ya guys ya. Nah, misal ingin withdraw itu 10 dolar dan ada biaya admin 5%. Nah, ketika kita ingin withdraw 10 dolar maka nanti dikurang 5%. Maka yang masuk nanti ke bank kita ataupun ke USDT kita itu 9 dolar atau 9,50 dolar. Nah, oke teman, di sini kita akan coba untuk melakukan penarikan dan saldo kita sekarang 10,03 dolar, teman-teman. Kita bisa kembali ke halaman beranda lalu kita klik penarikan. Lalu kita bisa withdraw di ke bagian rekening bank aja biar masuk ke dana. Lalu kita masukkan nominal yang ingin kita withdraw, teman-teman ya. Oke, jika sudah kita masukkan 10 dolar saja maka nanti yang akan kita terima 9,54. Lalu kita klik konfirmasi penarikan. Lalu kita langsung masukkan aja nama kita yang terdaftar di bank kita atau nama kita yang terdaftar pada dana. Lalu kita pilih Permata Bank ya guys ya. Kita pilih Permata. Oke, jika sudah kita konfirmasi seperti ini dan nomor rekening kita langsung masukkan kode dana untuk kita pilih Permata Bank ya guys ya, agar nanti masuk ke dana kita bisa pilih Permata Bank dan untuk kode dananya itu 88 seperti ini ya guys ya. Kode dananya 8528 lalu diikuti nomor kita yang terdaftar pada dana. Lalu kita bisa klik di bagian konfirmasi. Oke, jika sudah sukses kita kaitkan lalu kita langsung bisa melakukan penarikan. Oke, kita langsung masukkan aja jumlahnya semua yaitu 0,10,03 seperti ini ya guys ya. Oke, kita langsung masuki semua aja seperti ini. Lalu kita bisa langsung klik di bagian konfirmasi penarikan. Dan waktu penarikan ke bank lokal itu dari waktu jam 8 pagi sampai 23.30. Kalian bisa baca aja di sini. Lalu kita bisa klik di bagian konfirmasi penarikan. Oke, sukses dan saldo kita sudah nol ya guys ya, karena kita baru saja melakukan penarikan. Dan kita bisa lihat di sini di catatan withdraw, kita bisa klik dulu. Oke, di sini masih survei guys ya, artinya masih dalam tinjauan. Kita withdraw 10 dolar ya ke rekening bank yang telah kita kaitkan, nanti akan masuk ke dana ya. Oke, jadi seperti itu, nanti masuk sekitar 150 ribuan. Tapi di sini masih dalam ditinjau, kita tunggu aja sampai uangnya masuk ke dana. Ya, paling lama sekitar 30 menitan ya guys ya biar masuk uangnya ke dana kita. Oke teman, penarikan kita sudah masuk ya, senilai 142.324 rupiah dari Permata Bank. Nah, Permata ini yang kita kaitkan tadi ya, kita menggunakan Bank Permata yang kita kaitkan tadi di dalam aplikasinya sudah masuk. Oke, kita bisa cek di catatan penarikan di dalam aplikasinya. Oke, cuma menunggu 20 menit udah masuk dan sudah berhasil, dan udah berhasil penarikan kita dan sudah diterima juga. Kita withdraw 10 dolar dan ada biaya penarikannya, jadi tidak masuk semua 10 dolar, maka ada kurangnya guys ya, dikurangi ya sekitar berapa persen tadi ya, biaya admin 5%, maka 10 dolar dikurang 5%, 150.000 dikurang 5%, maka yang masuk sekitar 140.000 rupiah. Jadi aplikasi ini masih membayar. Jika kalian tertarik silakan, untuk link pendaftarnya sudah kami lampirkan di deskripsi video ini. Jika tidak tertarik tidak masalah juga, tidak ada paksaan, yang penting aplikasi ini masih membayar dan baru rilis ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu review dan tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.